nyantai-nyantai. Mungkin ada yang belum tahu Joglo Tani itu apa, kenapa disebut Joglo Tani. Nah, hari ini kita ketemu dengan Pak, tahu siapa namanya? Teo Suprapto. Pak Teo Suprapto. Ini alamatnya ada di Jalan Godean. Jalan Godean, kilometer Sleman. 9. Kilometer 9. Kalau dusunnya masuk Mandungan. Dusunnya Mandungan. Nah, ini ceritanya bagaimana, Pak? Konsep Joglo Tani itu seperti apa? Oke, Pak Gus. Jadi gini, selamat berjumpa kembali. Lama nggak berjumpa nih. Ya. Sama-sama. Dua tahun, tiga tahun. Sampai tujuh tahun. Yang pertama, terima kasih Pak Kris silaturahim ke Joglo Tani. Yang sekarang Joglo Tani ini posisinya pindah tempat. Oh. Dulu kan di selatan Pedukuhan. Sekarang di barat Pedukuhan. Oh. Tapi masih satu lingkup RT. Alamannya di Jalan Godean, kilometer 9. Oh. Jadi gampang, Jalan Godean, KM 9. Gitu. Oh. Masuk ke utara, masuk di wilayah ini Pedukuhan Mandungan 1. Ya, kelurahannya Margolue dan Kapanewon Segan, Kabupaten Sleman. Kalau bicara Joglo Tani, sebenarnya Joglo Tani berdirinya itu ada sejarah panjang. Oh, panjang. Ya, dari mulai panjangnya berapa meter gitu kan. Senangnya kita dengan Pak Gus itu guyon gitu. Karena guyon itu ngerabuk tindak lanjut. Iya, betul. Jadi kita berangkat dari dulu ada program nasional namanya SLPAT. SLPAT. Sekolah Lapang Pengendalian Awal Terpadu. Tahun 89 sampai 99. Ya. 10 tahun berjalan dan akhirnya saya selaku alumni angkatan pertama 89. Benar-benar program itu sangat membekas kepada kami para petani yang notabene dulu hanya pada konsep SL padi. Ya, tapi setelah 99 kami mencoba proyeknya karena sudah berakhir, kami ingin program jalan terus bagus. Akhirnya Pak, SLPAT itu mungkin ada yang belum tahu. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Iya, SLPAT. Ya, itu kan harapannya petani itu bagaimana budidaya tanaman sehat. Ya. Maka untuk bisa sehat kan pengamatan rutin harus dilakukan, ya. Keseimbangan alam harus dijaga, yang akhirnya menjadi petani ahli PHT itu. Ya. Nah, tetapi setelah kami berjalan 10 tahun, akhirnya kami kalau hanya dari padi ke padi, dari padi ke padi, ini kan kita tidak bisa ada varian tanaman, Pak. Hmm. Padahal kan konsep pertanian model orang tua dulu, konsepnya itu kan, kalau orang tua dulu itu, among tani dagang layar itu kan, tanam apa yang kita makan, makan yang kita tanam. Oh. Sehingga ada istilahnya pari, polowijo, iwa-iwen. Oh. Nah, artinya di situ komplit. Ya. Nah, akhirnya kami di tahun 2007 itu mencoba mengembangkan dari SLPHT itu menjadi sebuah edukasi yang berkembang dengan kreativitas tidak hanya padi. Hmm. Tetapi lalu mengembangkan sebuah pemodelan atau klaster yang namanya pertanian terpadu. Terpadu sehingga di situ tidak hanya pangan tapi hortik, ada perikanan, ada juga peternakan. Ya. Nah, dari situlah lalu kita konsepnya seperti kalau orang main dakon itu, congklak gitu loh, itu kan ada lubangnya 7, bagaimana kalau lahan itu sudah dibuat macam-macam gitu. Oh. Nah, akhirnya itu kami implementasikan dengan konsep bertani namanya pertanian terpadu berkelanjutan atau sustainable integrated farming, sistem dakon itu. Dakon. Dan di situ ada tanaman yang macam-macam dari akar, batang, daun, bunga dan buah, ada ikan, ada unggas, ada ternak besar. Lalu disitulah petani menjadi yang tadinya itu mereka kepada ketahanan pangan itu hanya pasif konsumtif, kita merubah meningkat menjadi aktif produktif, mandiri pangan. Dan dari mandiri pangan kita nanti berharap menjadi daulat pangan, aktif produktif, kreatif, inovatif. Jadi yang tertinggi adalah daulat. Yang di tengah adalah mandiri, yang di bawah adalah ketahanan. Wah, nah, padahal orang berdengar ketahanan pangan ternyata masih paling rendah. Paling rendah. Ketahanan pangan itu kan bantuan sosial, PKH, rasio kan ketahanan pangan. Ya. Jadi pasif konsumtif. Oh. Tapi kalau mandiri pangan aktif produktif. Oh. Tapi kalau daulat pangan sudah aktif produktif, kreatif, inovatif. Oh. Sehingga hulu-hulir mereka tangani. Nah, disitulah tahun 2007 kami mencoba membuat model, lalu tahun 2007 itu pun kami menyampaikan kawuningan kepada Ngesot Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X-10. Beliau berkenan untuk
itu bisa dibuat menjadi model, dan itu malah jadi monumen kebangkitan petani bertani kayak orang tempo dulu. Nah, beliau lalu memfasiatkan nama ini menjadi sebuah monumen kebangkitan petani Indonesia dengan nama Joglutani. Nah, Joglutani itu kosakata, Mas. Apa? Ojo gelo dadi petani. Ah, itu aja. Joglutani. Ojo gelo dadi petani. Siapa yang tahu nih? Eh, itu konsepnya itu. Walaupun joglo sendiri adalah sebuah bangunan khas Jawa yang ada Joglonya. Di Jogja atau di Jawa Tengah. Tapi faktanya memang ada yang gelo dadi petani, Mas. Iya, permasalahannya begini. Gelonya itu gelo dadi petani apa kepepet gelo? Gelonya itu mereka tidak menyadari dari ketahanan pangan nggak mau meningkat mandiri dan kedaulatan. Oh. Karena mereka ada beberapa tekanan, Pak Gus. Ya. Oh. Tekanan petani itu kan ada 6. Oh, 6 tekanan loh. Oh. Satu tekanan ekonomi. Contohnya apa? Petani tempo dulu bibit nggak pernah beli, pupuk nggak pernah beli. Uh-huh. Tapi dengan adanya sebuah perkembangan zaman, dinamika ini dinamika ya, itu atau reform apa namanya hijau-hijau gitu. Itu kan revolusi hijau. Nah, maunya swadaya pangan, tetapi meninggalkan yang lain. Yang akhirnya petani itu menjadi mendapatkan tekanan ekonomi. Bibit tergantung, pupuk tergantung, obat tergantung. Waktu membeli bibit, pupuk, obat yang menentukan yang jual. Petaninya nggak bisa menentukan karena harus mengikuti pabriknya aja. Tapi dikala petani punya produk mau menjual, kok yang menentukan yang beli. Yang nah, ini kedua, tekanan ekonomi. Yang kedua, mereka karena tidak bertani menurut tuntunan alam. Jadi kalau kita bertani menurut tuntunan alam, itu berarti hamemayu hayuning bawono. Melestarikan alam dan isinya. Ya. Itu seperti kalau kita membaca surat Yasin 33 sampai 36 kalau umat Muslim. Oh, yes. Wa ayatul itu. Bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam kondisi mati lalu dihidupkan dengan berpasang-pasangan tumbuhan, itu kan supaya untuk hidup mereka atau kita manusia. Ya. Itu tidak dijalankan. Nah itu. Nah akhirnya ya, itu si petani itu menurut tuntunan pabrik, pupuknya pupuk kimia, asupan yang dimasukkan ke dalam bumi atau raga itu karena bahan kimia, terus terjadilah orang mengatakan miskin unsur hara, residu yang terlalu banyak. Lalu juga dengan adanya obat-obatan yang semakin diasupkan terus, malah hama itu malah bertahan jadinya, malah merajalela, kebal dia. Nah ini yang menjadi tekanan alam ya. Karena kita tidak bersahabat dengan alam ya. Nah yang ketiga tadi yang dikatakan Pak Gus tadi, kenapa orang kecewa menjadi petani, itu tekanan sosial loh ya. Oh. Tekanan sosial karena status, jadi petani itu kayak miskin, kotor. Karena adanya hukum Paris, Pak Gus. Oh. Di Jogja kita mengenal adanya kalau orang tua punya tanah 1000 meter, anaknya 2 ya dibagi 500-500. Lama-lama kan kecil-kecil. Nah dengan lahan yang sempit itu mereka lalu hasilnya juga tidak maksimal. Nah itulah yang menjadi tekanan sosial, bahkan anak-anak kuliah di Fakultas Pertanian pun juga tidak pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, kadang daripada nggak kuliah. Ini menjadi masalah sosial ini. Ini tekanan sosial. Nah yang keempat, bicara pertanian tidak bisa lepas dengan peternakan. Karena konsepnya among tani dagang layar itu adalah pertanian. Itu tidak hanya tanaman, tetapi iya, di dalamnya juga ada peternakan. Pertanian itu sesungguhnya adalah budidaya. Budidaya. Tanaman maupun hewan. Flora dan fauna. Oh, itu kan. Karena kan konsepnya kan, kalau yang namanya simbiosis mutualisme, bahasanya cokromanggilingan, gitu, aliran energi siklus nutrisi, itu si tanaman itu akan mempunyai limbah. Nah limbah itu tidak menjadi masalah kalau orang bertani terpadu, karena limbahnya menjadi makanan ternak, menjadi awal daripada budidaya ternak. Tapi limbahnya ternak itu akan menjadi awal pertanian sebagai pupuk. Itu yang dimaksud simbiosis mutualisme atau aliran energi siklus nutrisi. Orang tua mengatakan dulu, wiji utuh utah pecah, utuh dadi wiji maneh. Biji utuh tumpah pecah, utuh jadi biji lagi. Atau konsep hamemayu hayuning bawon itu adalah memasuh malaning bumi atau membersihkan apa, bumi dan sekitarnya. Itu yang terjadi. Nah itu yang dimaksud dengan adanya budaya itu menjadi hilang ya. Jadi budaya itu hilang, akhirnya menjadi tekanan budaya.
kebiasaan habit sudah tidak dilakukan. Itu yang tekanan keempat ini. Lalu yang kelima, tekanan global, pasar bebas. Globalisasi mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita sudah bebas untuk berusaha, berbisnis. Orang luar boleh dong jualan Indonesia, masuk, ke Indonesia maksudnya. Masuk pangan banyak diserang dari luar. Ya itu karena kan kita, karakter masyarakat kita dengan adanya disubsidi-subsidi itu tidak menjadikan mereka mandiri loh. Subsidi itu melemahkan karakter loh. Karena mereka lalu menjadi, teknologi juga bagus, tapi kalau lalu meninggalkan yang teknologi lama itu kan jas merahnya lupa. Akhirnya mereka itu malas, kagum, terkejut. Ini global ini, malas, kagum, terkejut. Yang dulu mereka itu waktu menanam padi ditumbuk sendiri, lalu disimpan menjadi lumbung, malah mereka jual. Menjualnya aja di sawah. Nanti kalau mau masak malah membeli beras atau cari bantuan. Ini yang menjadi masalah, Pak Gol. Lalu juga kelapa. Apalagi yang kan. Nah, kelapa. Itu mestinya kalau dulu orang tua dulu, mungkin Pak Gus waktu kecil masih ingat kakek neneknya itu marut kelapa, dibuat santan, digoreng. Lalu kita akan mendapatkan minyak goreng dan blondo. Tapi sekarang kelapanya dijual untuk beli minyak goreng. Bahkan sampai marut kelapa untuk buat santan udah males. Dijual malah untuk membeli santan yang instan. Apa namanya mereknya itu? Nah, itu kan. Enggak usah sebut merek. Ya itu nanti enggak tahu kan. Nah, itu yang menjadi ini tekanan global ini. Yang keenam berarti. Yang keenam ini kebijakan pemerintah. Ini memang harus kita pikirkan. Ini menjadi bagus, menjadi pemikiran bagaimana kita mengistilahkan jangan membina lah, petani jangan dibina. Terus siapa? Didampingi. Karena pembinaan itu kan itu penjinaan. Kalau pendampingan? Pendampingan itu adalah pemberdayaan. Oh. Kalau pembinaan itu yang buas-buas, misalnya kalau ada warga binaan, itu betul. Oh, yeah. Ya, tapi kalau kita perlu dibina, tapi perlu didampingi untuk berdaya. Yeah. Sehingga mereka itu tidak menjadi orang bodoh. Maka dikatakan tola bilingilmi atau mangasah mingising budi itu untuk memayu hayuning bawono, mereka harus mencari ilmu dengan pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, pemberdayaan, bukan diperdaya. Nah, sehingga mereka dari yang tadinya tidak tahu atau bodoh menjadi tahu. Yang tadinya bodoh menjadi pinter. Karena pendampingan. Karena pendampingan. Karena ada transfer teknologi. Yang tadinya pinter mereka menjadi cerdas. Karena orang pinter masih kalah dengan orang cerdas. Dengan kecerdasan mereka menjadi orang bejo. Oh iya. Iya kan? Wong pinter-pinternya kalah karo wong. Wong bejo. Ya, tapi masih ada yang ngalahkan loh, Pak Gus. Apa lagi? Orang nekat. Wah. Nah, itu. Tapi semua memang dikalahkan orang gila. Wah, nekatnya kalah karo orang gila. Gila itu kan gini, gerakan insan lestarikan alam. Oh, gila itu bukan gila, beneran? Nah, akronim. Oh, akronim. Nah, singkatan. Gerakan insan lestarikan alam. Atau gagasan ide langsung aksi. Gagasan ide langsung aksi gila. Gila. Ternyata gila itu bukan gila. Crazy. Ya, itu. Itulah yang menjadikan kita lalu membuat konsep pemodelan pertanian terpadu namanya Lumbung Mataraman. Akhirnya jugulan itu bahkan menjadi konsep lumbung hidup, bukan lumbung bangunan menyimpan produk, tapi bagaimana jugulan menjadi Lumbung Mataraman yang mereka itu menangani, karena pertanian adalah ikut campur tangan manusia terhadap kehidupan tumbuhan dari tanam sampai dengan panen, dari prabudaya, aksi budaya, pasca budaya, hulu sampai hilir. Nah, itulah yang akhirnya menjadi petani berdaulat itu. Disitulah akhirnya namanya Lumbung Mataraman, itu ya lumbung hidup. Mataram itu mater itu desa. Lumbung Mataram ya lumbung desa. Itulah yang sekarang pemerintah akhirnya ya memberikan kebijakan lewat dana istimewa. Itulah yang kami berterima kasih. Akhirnya sekarang banyak muncul konsep-konsep yang diimplementasikan menjadi sebuah pemodelan pertanian terpadu yang setiap tahunnya itu didampingi dinas pertanian masing-masing di kabupaten, 4 kabupaten, 1 kota di Jogja ini dengan dana istimewa itu. Sekarang tidak dana istimewa hanya untuk budaya yang sifatnya kesenian, jatilan, wayang, tapi pertanian itu juga budaya, karena itu budi dan daya itu, Pak Gus. Konsepnya seperti itu. Sekarang itu. Saya mendengar kalau yang Lumbung Mataram itu sudah satu konsep yang mungkin bagus. Nasional. Nasional. Terus mungkin nanti akan menjadi mendunia. Iya. Tapi yang sudah pernah
kesini kan banyak. Banyak. Sudah banyak di beberapa tempat. Apakah ada sudah ada apa namanya pembuktian atau pembuktian membuat di, ya. Oh iya banyak. Oh, banyak. Misalnya kalau di Sumatera itu ada di Medan. Di sana ada namanya Lumbung Mataraman namanya Joglo Tani Pudjakusuma. Oh, di sana. Pudjaya. Itu 48 hektar, Mas. Oh, yes. Itu ada di Deli Serdang, tepatnya ada di Sidodadi Ramunai. Oh. Itu di Deli Serdang. Lalu kalau yang ada di IKN misalnya, itu juga tahun 2012 kami buat namanya Joglo Tani Kolong Langit, itu juga Lumbung Mataraman. Oh. Lalu sekarang juga sudah kita buat lagi untuk yang IKN ini dari Pasir Penajam Utara dan Kutai yang kita jadikan satu menjadi tanah otorita itu juga kami Joglo Tani Indonesia yang ada di Jogja ini sebagai konsultan sekaligus pendamping untuk karapatan petani ibu kota Nusantara. Hmm. Nah, ini yang sudah kita buat juga. Artinya di Sulawesi juga ya artinya siapapun yang belajar di Joglo setiap saat baik anak TK, SD, SMP, magang, MBKM semua adalah anak yang belajar, tapi yang tidak juga ketinggalan yang mau pensiun. Oke. Itu mesti kesini. Menarik sekali. Pak Nis, kalau sambil ngobrol-ngobrol. Kita sambil jalan. Kita jalan. Ya. Kita lihat seperti apa sih konsep yang pertanian yang terpadu. Ya. Nanti di sini tuh ada apa aja, nanti kita lihat sambil jalan-jalan. Dan juga gini Pak Gus, tanggal 12 Juni 2024 kebetulan besok ada 30 orang dari 15 negara Asia. 15 negara? 15 negara. Wah. Ini mantap. Akan juga melihat kayak apa sih Lumbung Mataraman. Wah. Itu kayak apa sih pertanian terpadu? Iya. Karena ini referensi dari Kementerian Pertanian Indonesia juga. Saya cukup bangga orang Sleman ini. Ya, nah, harus begitu dong. Yang kita lihat. Oke, Pak. Ya, oke. Ini ada apa coba? Ini ada bunga jadi, matahari, ada matanya. Jadi gini Pak Gus, di dalam biologi pertanian itu ada 5 bagian tanaman. Pertama akar. Akar. Polo kependem. Polo kependem. Contohnya apa? Kacang tanah. Kacang tanah, polo kependem. Singkong tadi. Singkong. Bawang merah. Bawang merah. Ini kan bagian tanaman. Oh. Jahe, laos, kencur, itu ada semua. Oh. Itu yang bagian tanaman yang diambil adalah akarnya. Akarnya. Terus? Atau polo kependem. Atau batang. Batang. Batang termasuk lidah buaya. Lidah buaya. Termasuk jati, bambu, jadi tebu. Itu batang. Oh. Lalu kegodongan atau dedaunan. Dedaunan. Itu kan termasuk ada caisin, ada sayuran, bayam, ada kangkung, ya semua yang sayur itu. Terus kalau yang bunga ya termasuk ini ada bunga matahari, bunga turi, bunga telang tadi, bunga ini air mata pengantin. Ini mata untuk lebah, budidaya lebah. Oh. Nah, karena kan lebah suka bunga. Jadi kalau orang suka bunga berarti kayak lebah gitu kan. Nah terus yang buah. Mulai ada semua yang mengandung, ada tomat ada cabai, ada terong, lalu ada markisa, ada pare, klengkeng, ada klengkeng, ada mangga, ada matoa, nah, banyak. Banyak. Lalu ada ikan. Oh, ada ikan. Ada ikan minapadi yang sekalian. Oh, minapadi konsepnya? Konsepnya adalah lahan satu untuk budidaya padi, tapi kelilingannya adalah ikan. Oh. Minapadi. Lalu juga ada unggas. Unggas. Unggas itu ada ayam, ada itik, ada entok, nanti di sana. Lalu juga ada ternak besar, termasuk ada sapi, ada kambing. Sehingga ini konsepnya adalah ada hasil harian pagi, telur bebek, harian siang, telur ayam. Terus ada mingguan, itu telur asin, untuk pasca panennya. Yang satu bulan sayuran. Yang 2 bulan itu adalah horti. Bawang merah kan 60 hari. 60 hari ya. Terus ada yang 3 bulan ikan sendiri. Ini kan ada kencur, ada kunir, ada jahe, ada laos. Semua. Lalu ada matoa ini. Matoa atau pometa. Terus limbah, limbahnya gimana Pak? Nah limbah ini dijadikan menjadi pupuk. Oh banyak jadi pupuk. Iya, limbah jadi pupuk ini sapi. Nah itu ada ite, ada ayam, ayo semua komplit. Oh. Terus kita rumput merumput, tapi kita juga tanam pakcong, tanam gamami. Rumputnya diambil dari sini juga. Ambil sendiri ya, itu rumput-rumput kita semua. Gamami, pakcong, odot, itu kan semua. Oh. Jadi kita menanam sendiri.
ya daulat lah kita. Bahkan kita ini menjual bibit juga karena ada pesanan dari Muntok itu Mogiri. Bibit itu untuk apa Pak Cong. Minta kemarin minta 500 batang. Itu juga artinya kita menyiapkan bibit juga. Itu. Ini siap. Sapinya, kambingnya sana, Pak. Kambingnya itu. Ini itiknya di sini nih. Oh, itu itik. Ada itik, ada kambing, ada entok. Entok. Ada itik yang kecil-kecil juga. Itik apa itu? Ya, untuk pembesaran. Oh, ini itik-itik. Ya, itik kecil. Ini kan petelur. Oh. Terus ini entok. Ini. Ya kan, oh. Tuh. Ini. Nah. Itik. Itik. Terus ini ada entok di sini. Entok. Terus ayam itu, di sampingnya itu ayam. Oh, di bawah. Kelas kepala, Pak. Ya. Terus di bawah ini. Ini bawah ini juga ada itik kecil nih, Pak. Sini, Pak Gus. Oh, masih di bawah. Oh, itu itik kecil. Nih. Nih. Itik, ya. Itik. Ini 175. Itu itik. Itu dari tanah sendiri? Telurnya sendiri? Enggak, ini kebetulan kita kerjasama sudah 20 tahun dengan pihak penetas. Oh. Leader, ya, penetasan. Ya, DOD-nya kita. Ngambil ini 12.000 ini. Oh. Dulu 9,5 sekarang 12,5. 12. Ya. Terus ini kemarin kambing malah satu beranak 3. Di sini. Oh, ini kambing. Kemarin malah 3, yang satu mati. Kalau anunya? Nih, kotorannya juga diambil ya untuk anu ya. Iya, kita ekspor loh, Pak. Oh, ekspor apa? Pupuk. Oh. Kami kirim itu ke Batam, tapi Batam nanti ke dikemas ulang dengan bahasa Cina. Ya. Pabriknya di sana, enggak di sini. Di ujung sana, pabrik pupuk padat, ya. Pupuk cair. Ya, kita waktunya yang enggak cukup, ya. Pak. Oke. Okay. Jadi, waktu lain. Kita lihat lagi ya. Kita lihat-lihat lagi. Jadi, kayaknya masih banyak yang bisa. Oke, okay, Pak. Kulik-kulik kita cerita pikiran kepada kita. Ya. Menarik. Tani. Untuk dulu. Ya, harus. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Makasih, Pak Gus. Selamat jalan. Ya, dan selamat. Mas Luan, ya kapan-kapan monggo. Tena, treno gori. Tena, treno gori.